Assalamualaikum, minta viral atas permintaan brother pemilik kereta Proton Persona. Dia minta viral dan anda saksikan video ni. Saksikan dia minta kita viralkan. Ya bang. Oh elok ni. Bang, lain putus-putus, saya bukannya memotong dekat Dublin. Kau nak main, kau main nyawa orang babi. Kalau aku sepak kau kat sini, dengan tu sebelah kau aku sepak lagi. Dia tak ada salah, dia tak ada salah apa-apa pun. Kau jangan nak menjawab dengan aku eh. Kau jangan nak, kau main nyawa orang tu. Kau main nyawa orang. Kau nak kenal aku siapa? Kau nak kenal tak? Okey, bang, saya minta maaf. Kau lagi kau nak tinggi suara dengan aku? Bukan saya tinggi suara, saya cakap saya memotong dekat lain putus-putus. Dan putus-putus kepala bapak ngang, kau tak nampak ke depan kau nak? Tapi saya kau nampak jalan. Kau pecah muka kau lagi. Sedekang. Kau nak? Okey, ulasan saya tak nafikan kadang-kadang saya pun pernah melalui perkara ini atas kecuaian daripada pemandu lain yang boleh mengakibatkan kemalangan, dan saya pun ada keluar turun, ada seorang pakcik dulu dan beberapa lagi lah individu. Tapi saya tanya elok-elok, okey ke, ada masalah ke, dan dengan cara saya, alhamdulillah dia minta maaf. Okey, minta maaf, dan saya cakap tak ada apa, saya cuma risau jika dia mengantuk ke apa ke kan. Tapi ni dia boleh ugut pula, kau nak kenal aku siapa? So kita pun memang nak kenal dia lah. Abang boleh kenalkan diri abang dekat mana-mana balai polis berdekatan bang eh. Kemudian dia tunjal kepala pula perempuan tu. Oh dahsyat, memang hebat ni. So kita rakyat Malaysia yang hina ni, kita kena tanyalah siapa dia ni. Dan selepas ni siapa yang nampak plat nombor ni, hati-hatilah sebab dia memang ada kuasa untuk tunjal kepala orang. Kita nak kenal dia siapa? Dia ada authority, dia ada kuasa. Okey bang, harap abang sudilah kenalkan diri. Okey.